bajingan wong mati ganggu wong urip wae. Sebuah kejadian tidak menyangka dialami seorang pemilik warung ketika menemukan taburan bunga dan tanah kuburan di halaman warungnya. Seperti diketahui khalayak, bahwasanya kedua benda itu bisa saja mengandung ilmu hitam yang dapat membuat usaha jualan menjadi sepi. Dikarenakan ada pihak lain yang merasa iri dengan keberadaan warung, atau mungkin warung tersebut lebih ramai dibanding milik pihak yang merasa iri tersebut. Peristiwa terjadi di salah satu wilayah di Jawa Tengah, namun tidak diketahui secara detail lokasi kejadian tersebut. Pemilik warung merasa emosi ketika melihat benda-benda tersebut. Sudah pasti, pihak yang iri ingin menjatuhkan usaha dengan cara licik seperti ini. Tak tinggal diam, pemilik warung lalu membakar taburan bunga tersebut dan membersihkan sisa-sisa tanah kuburan yang telah tercampur. Lur, warung sebari kembang gatel lewat mati, ganggu wong urip dilancuk. Masih saja ada orang yang menggunakan cara-cara licik dalam menjatuhkan usaha orang lain. Gajian wong mati ganggu wong urip wae. Tak biakar wae. Kebutuhan kita cangkemmu mincem rasa nguntal, rasa ngomong. Nek ora jaluk ngapura ora aku.